KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera penonton saluran Didik TV KPM. Saya Nisa K. Anda sedang menonton Bina Upaya Guru. Seperti mana yang kita tahu, saban minggu kita kongsikan perjalanan hala tuju kerjaya seseorang guru tersebut. Tidak kiralah guru ini mengajar di dalam bilik darjah mahupun mereka ini golongan pensyarah atau yang berkhidmat di bahagian pentadbiran. Bercakap mengenai guru itu sendiri, kita tahu guru ini merupakan orang yang sangat-sangat penting pada murid-murid, orang yang mempengaruhi murid-murid di sekolah yang mungkin ada dalam kalangan penonton kita yang kehidupannya sangat-sangat mendapatkan impak daripada seorang guru itu. Dan guru itulah yang bertanggungjawab mendidik manusia bagi melahirkan generasi yang cerdas, yang cekap dan sanggup melaksanakan tugas terhadap diri, keluarga, masyarakat dan juga negara. Untuk membincangkan topik kita hari ini, iaitu guru sebagai mentor, bersama-sama dengan saya di sini pada hari ini ialah Puan Nurdiana binti Abdul Rahim yang merupakan penolong setiausaha kanan unit pembangunan organisasi bahagian psikologi dan kaunseling KPM. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Terima kasih sudi bersama-sama dengan saya di sini pada hari ini. Baiklah Puan, seperti yang saya sebutkan tadi, ramai sebenarnya yang tidak sedar hidup mereka ini sebenarnya adalah impak daripada guru yang mereka temukan ataupun mereka belajar bersama-sama di sekolah. Mungkin contoh macam saya, hidup saya sekarang ini sebenarnya adalah impak daripada seorang guru. Dan kita nak tahu apakah definisi guru itu sendiri sebenarnya. Silakan Puan. Okey. Baiklah, assalamualaikum semua. Jadi terima kasih Nisa. Sama-sama. Okey, berbalik kepada kita punya tajuk topik, guru sebagai mentor. Bila sebut saja kaitan dengan guru, guru ni mesti kita teringat kembali kan zaman silam kita waktu di sekolah dulu, kan? Guru yang kita minat kan, biasa macam tu kan? Cara guru tu mengajar, perwatakan dia dan sebagainya lah. Jadi guru ni dia dikatakan sebagai individu yang mendidik, yang membimbing, yang menyampaikan ilmu kepada anak murid dia. Baik. Dan ilmu tersebut juga bukan sahaja dalam bentuk akademik. Kalau kita lihat di sekolah, guru je mesti mengajar dalam akademik. Ya, betul. Tetapi sebenarnya dia tidaklah begitu fokus kepada akademik semata-mata. Tetapi yang bukan akademik juga, guru ini dia sangat memainkan peranan. Sebagai contoh, dia punya personalitinya, penampilannya, perwatakannya, itu semua sebenarnya adalah peranan guru itu sendirilah yang boleh diketengahkan, yang dia boleh diikuti oleh murid-murid, khususnya di sekolah lah. Itu yang kita panggil guru. Sebut mengenai perwatakan seorang guru, saya teringat saya ada seorang guru yang sangat kemas, penampilannya cantik, yang mana bila saya semakin membesar, saya sebenarnya terinspirasi nak menjadi seorang yang berketampilan seperti guru tersebut. Kita bercakap mengenai guru sebagai mentor. Apa pula yang kita definisikan sebagai mentor tu, Puan? Okey. Bila sebut sebagai mentor, kita tahu mentor ni adalah insan-insan yang hebatlah. Sebab tu dipanggil mentor, kan? Jadi ia sentiasa menjadi ikutan kepada murid-murid khususnya di sekolah, kan? Jadi mentor ni sebenarnya dia adalah pelindung, dia pembimbing, dia pemberi nasihat, dia segala-galanya lah, maknanya apa saja yang dibuat akan diikuti. So dalam konteks kita ni adalah guru sebagai mentor ni for sure lah di sekolah, kan? Betul. So maknanya mentor ni adalah sebagai guru dan mentee adalah murid. Jadi bukan apa Anissa, kita ni bila kita di sekolah aje, bila cikgu datang aje kita dah tengok, dah perhatikan. Betul. Daripada atas sampailah ke bawah kita tengok, kan? So kat situ pun kita kadang-kadang terinspirasi dengan cikgu ni, kan? Betul. Jadi oleh itu itulah sebenarnya yang dikatakan sebagai mentor. Maknanya aura cikgu tu sebenarnya sangat memberikan impak kepada murid-murid di sekolah. Cakap mengenai aura, sebenarnya ada sesetengah guru itu daripada dia sampai sekolah, buka pintu kereta, murid-murid dah nampak. Dah sampai dah cikgu-cikgu sekian-sekian, kan? Guru sebagai mentor, kenapa kita katakan guru itu sebagai mentor kepada murid-murid di sekolah? Okey, sebenarnya nak jadi mentor ni bukannya mudah. Betul. Sebab bila mentor ni, cikgu-cikgu ni sebenarnya bila sebut je cikgu, masyarakat semua memandang cikgu ni adalah satu
individu yang sangat komplit lah orang kata kan, dari segi akademik, sasihannya dan sebagainya. Sebab dia adalah mentor nak menjadi ikutan kepada murid-murid ni kan. Jadi mengapa cikgu ni dikatakan sebagai mentor yang pertamanya sebab dia adalah penasihat murid-murid. Kalau di sekolah kita tengok yang paling rapat dengan kita adalah murid. Sebab di sekolah ada dua je, cikgu dan juga murid. Jadi apa sahaja yang berlaku pada murid-murid ni, semua cikgu akan tahu dulu. Dari segi akademiknya, kalau katakan tengok merosotnya pelajaran tu, cikgu akan menasihati okey apa yang perlu you all buat, apa yang perlu murid-murid buat supaya tidak apa menjejaskan pelajaran. Dari segi yang bukan akademik juga kan. Bagaimana tingkah lakunya di sekolah kalau ada pergaduhan, konflik dan sebagainya. Cikgu yang akan menasihati. Walaupun cikgu ni dia dah nasihat untuk hari ni dan nasihat. Okay? Bila besok berlaku lagi. Tapi itulah cikgu penasihat kepada murid-murid. Yang keduanya adalah sebagai pemudah cara. Pemudah cara ni maksudnya kadang-kadang cikgu ni dia mengharapkan satu kejayaan kepada murid-murid. Bila dia ajar, once bila cikgu dah ajar, murid mesti ada kejayaan di situ. Tapi sebenarnya itulah yang memudahkan mereka untuk mencapai kejayaan. Cikgu ni dia akan sentiasa mencari jalan yang terbaik. Maksudnya kalau tak habis silibus belajar, dia akan cari apa kelas tambahan dan sebagainya untuk cover juga supaya cikgu murid-murid ni dapat pelajaran daripada ilmu daripada dia. Dan yang ketiganya sebagai role model tadi. Role model ni maksudnya bukannya yang role model masuk TV, televisyen semata-mata, tetapi ikutan. Kadang-kadang penyampaian dia, penampilan dia, cara cikgu ni berkomunikasi kan. Jadi semua tu menjadi ikutan kepada murid-murid dan secara tak langsung cikgu ni dikatakan sebagai mentor yang boleh memberi sumber inspirasi dan rujukan kepada murid-murid khususnya di sekolah. Betul tu, role model ataupun suri teladan lah kita katakan. Murid-murid memandang seorang guru tersebut, kalau suka di matanya mesti dia ada rasa macam saya nak jadi macam cikgu ni ataupun ada seorang guru yang memberi impak yang sangat-sangat kuat. Sampai hari ini saya ingat lagi cikgu, contohlah ya cikgu Aminah tu, dia garang dulu tapi sebenarnya dia garang tu sebab dia sayang, dia nak murid-murid dia berjaya. Baiklah, kita akan teruskan perbualan kita selepas ini, tetapi kita nak rehat dahulu. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini ke Bina Upaya Guru. Masih menonton Bina Upaya Guru di saluran Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa K dan Puan Nur Diana, penolong setiausaha kanan Unit Pembangunan Organisasi Bahagian Psikologi dan Kaunseling KPM, membicarakan tentang topik kita pada episod kali ini, guru sebagai mentor. Kita tahu banyak sebenarnya impak dan juga pengaruh yang guru boleh berikan kepada seseorang murid tersebut. Tapi bagaimana kita nak tahu guru-guru ini boleh mempengaruhi murid-murid di sekolah? Okey. Bila sebut berkaitan dengan mempengaruhi ni kan, bukan senang kan kita nak mempengaruhi murid-murid ni. Terutamanya zaman-zaman murid-murid ni, mereka ni fasa remaja, ke alam remaja. Memang dia punya pengaruh tu lebih kepada rakan sebaya kan. Dalam kajian pun, dalam kajian pun ada mengatakan begitu kan. Maknanya parents dengan guru ni dia tolak sikit tepi lah kan. Tapi bagaimana kita nak mempengaruhi murid-murid ni supaya mereka ni boleh berminat dengan alam persekolahan ni, bersekolah seronok berada di sekolah. Yang pertamanya adalah ilmu yang disampaikan. Cikgu ni dia perlu tahu. Kalau kita lihatlah ilmu apa silibus sekarang ni, searas kesukaran dia boleh tahan kan? Macam nak dibandingkan dengan zaman saya dulu. Zaman saya juga dulu kan. Waktu anak macam sekarang kan. Saya tengok anak saya yang darjah 1 tu. Dia punya silibus waktu saya darjah 5, darjah 6. Jadi kita ni cikgu-cikgu ni dia perlu tahu, perlu advance apa ilmu yang dipelajari itu, kesukaran dia selevel dengan tahap murid-murid pada ketika inilah. Jadi bila cikgu tu lebih tahu, lebih advance, maka murid-murid ni akan rasa lebih yakin, confident dengan cikgu-cikgu ni kan. Sebab kita tahu bahawa banyak sangat tuition kan, kadang-kadang parents ni dia lebih advance, dia bagi tuition dekat dia punya anak apa murid anak dia kan. Jadi apabila cikgu mengajar, contoh cikgu mengajar baru bab 2 tapi di tuition dah bab 3 dah bab 4. Jadi lebih laju. Bersedia. Jadi cikgu-cikgu kena bersedialah, kena ready ya. Yang kedua, perwatakan. So bila sebut je berkaitan dengan watak kan, bagaimana nak mempengaruhi murid ni? Kadang-kadang watak cikgu ni, cara cikgu ni berkomunikasi, mengajar di dalam kelas, cara cikgu ketawa pun, marah pun, murid-murid ni dia alert tau. Dia memang consider benda tu.
Jadi perkara itu sebenarnya mempengaruhi juga bagaimana murid itu nak berdekatan dengan apa cikgu-cikgu di sekolah. Seterusnya dia punya penampilan pula. Penampilan dia pun sama. Kalau kita dulu kan macam saya dulu kat sekolah, saya tengok cantiknya cikgu ni, pakaian dia apa kadang-kadang tudung biru, baju biru, senada handbag semua. Biru, ya kasut biru, dia punya pakai diamond tu pun biru. Jadi kita macam terinspirasi untuk berada di sekolah dan sebagainya, kan? Jadi itu di antara yang boleh dikatakan sebagai mengapa, bagaimana kita nak mempengaruhi murid ni. Perkara-perkara itulah yang kita kena ketengahkanlah sebagai cikgu ni. Betul. Cakap mengenai cara ketahu seorang guru, saya teringat ustaz di sekolah menengah saya dahulu, cara penyampaiannya begitu santai dan kelakar, tapi kita belajar pendidikan Islam. Jadi penerimaan murid-murid tu dia lebih mudah dan murid-murid rasa terbuka macam actually ini tidaklah sesukar mana. Jadi guru-guru perlu menjadi lebih kreatif untuk menarik dan mempengaruhi murid-murid. Tapi ada banyak cara-cara untuk kita menarik perhatian murid-murid. Lebih-lebih lagi puan sebutkan tadi, murid-murid ini ada era mereka yang sekarang ni, generasi yang baru. Bagaimana cara kita nak menarik perhatian murid supaya mereka sentiasa fokus terhadap pelajaran, mungkin aktiviti di sekolah dan sebagainya. Okey Nisa, bila kita dah mempengaruhi murid-murid ni kan, bagaimana kita nak kekalkan momentum nak menarik perhatian tu? Cikgu-cikgu ni dia perlu bersedia dari segi tanggungjawab. Okey, kalau dilihat di sekolah kan, tanggungjawab cikgu ni sangat banyaklah. Kalau kita tengok macam kita ni masyarakat, kita melihat bahawa tanggungjawab dia hanya mengajar. Tetapi sebenarnya mendidik semua itu adalah tanggungjawab cikgu. Bukan saja dia diberi tugas untuk belajar subjek bidang dia, tetapi mungkin dia ditugaskan untuk jadi guru penasihat kurikulum dan sebagainya. So tanggungjawab tu mereka perlu tahu bagaimana nak manage benda tu. Yang kedua adalah dari segi didikan. So selain daripada di rumah kita memang didikan daripada parents, tapi di sekolah cikgulah yang bertanggungjawab untuk mendidik mereka, mengasuh mereka ni kan, supaya mereka menjadi orang yang berguna. Maknanya bukan saja dari segi aspek akademik, tetapi dari segi sasih mereka juga dididik dengan betullah. Seterusnya bagaimana dari segi dia punya bagaimana nak komunikasi. Bagaimana cikgu tu tadi, macam saya cakap tadi, komunikasi. Bagaimana cikgu tu menyampaikan ilmu di dalam kelas. Kadang-kadang kita tengok cikgu ni dia lembut aja, tapi bila dia mengajar agak tegas. Tetapi itulah yang sebenarnya yang murid-murid rasa tersematlah. Maksudnya dia akan ingat, okey cikgu ni walaupun lembut tapi tegas, ketegasan di situ. Jadi ilmu yang disampaikan itu sampailah apa yang dia akan ingat. Jadi ingat. Itu saya ingat formula cikgu ni ajar kan. Suaranya lembut bila mengajar, tapi bila mengajar terus lantang, terus ingat terus lah. Orang kata apa, terus masuk ke hati. Tapi bercakap mengenai generasi yang sekarang ni, generasi yang saya kira sangat jauh lah jurangnya dengan generasi yang sebelum ini. Bagaimana dengan cabaran dalam mendidik murid-murid ini di sekolah? Okey, dari segi cabaran, kita tahu memang cabaran ni sangat struggle lah pada cikgu-cikgu zaman sekarang kan. Dia tak macam dulu. Macam dulu kita kalau tegur murid okey je, parents sokong je, tapi sekarang kita kena berhati-hatilah. Zaman sekarang ni, okey, sebenarnya cabaran-cabaran yang ada ni kalau kita tengok teknologi. Teknologinya yang begitu canggih yang kadang-kadang cikgu sendiri pun kalau tak terikut. Kadang-kadang cikgu-cikgu yang senior ni kan, yang memang zaman teknologi ni bukan zaman mereka kan dulu kan. Jadi tapi bila sekarang mereka perlu tahulah, perlu alert. Kadang-kadang kita sekarang ni murid-murid pun dah belajar secara presentationnya. Mereka tak macam kita yang apa menulis dan bercakap semata-mata, tapi mereka kreatif. Mereka ada menariknya mereka ni, mereka telah diajar bagaimana nak present di dalam kelas, bagaimana mereka nak memberanikan diri mereka supaya mereka lebih yakin dengan diri mereka kan, untuk menyampaikan sesuatu tugasan yang diberikan. Benda tu semua perlu inilah, mereka perlu tahulah bagaimana nak apa orang kata sebatikan zaman murid-murid sekarang dengan yang kita dululah. Betul. Tapi menerusi Didik TV juga kita dapat lihat guru-guru semakin menjadi kreatif demi nak mengikut arus terkini murid-murid tersebut dengan menggunakan pelbagai jenis aplikasi dan juga perisian untuk menyampaikan sesi pengajaran dan juga pembelajaran. Baiklah, kita akan teruskan soalan seterusnya, tetapi selepas ini kita nak rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kembali menonton saluran Didik TV KPM.
kembali menonton Bina Upaya Guru di saluran Didik TV KPM, di mana topik yang sedang kita bincangkan ialah guru sebagai mentor. Kita dah tahu apakah definisi guru, definisi mentor, antara cabaran dan cara mempengaruhi murid-murid. Tapi jika puan ya, seorang guru itu dianggap sebagai mentor, apa impak mentor ini kepada kemenjadian murid-murid di sekolah? Okey. Sebenarnya untuk memastikan kemenjadian murid itu menjadi, kan, peranan guru tu dia sangat penting. Betul. Yang pertamanya adalah perubahan. Maknanya bila ada mentor, mentornya adalah cikgu. Jadi kita mengharapkan kemenjadian murid itu mestilah ada perubahan yang ke arah yang lebih positif, kan? Maksudnya dari segi mungkin bukan saja dalam akademik tadi, tapi dari segi personalitinya, dari segi sasihnya, attitude murid-murid ni. Kan, kita nak mereka ni cikgu-cikgu ni, dia tidak akan biarkan murid-murid dia terkapai-kapai sehingga tidak ada apa orang kata rujukan untuk mereka nak rujuk, kan. Di sekolah pun memang kita sentiasa tahu bahawa kalau cikgu let's say kalau macam ada murid-murid ada masalah ke, kita cikgu akan alert. Betul. So kita akan refer kepada, kalau katakan cikgu tu pun tak tak boleh nak membantu ketika itu, dia akan refer kepada cikgu yang lain yang lebih layak dan sebagainya lah. Yang keduanya adalah murid-murid ni, kemenjadian murid ni, murid-murid akan lebih bersemangat. Bila dia rasa bahawa cikgu ni mentor, macam tadi saya cakap, bila nampak dia cikgu datang dekat sekolah, jadi semangat mereka tu untuk belajar membuat-buat. Macam saya dulu, kan, saya adalah certain subjek kita tak minat, betul tak Nisa? Betul. Kan, bukan semua subjek kita minat, tipulah, kan. Tapi macam mana kita nak bagi minat tu adalah salah satunya penampilan cikgu tu. Kan, cikgu tu punya, cantiknya cikgu ni, kita rasa semangatnya nak pergi sekolah. Kita jadi kusyuk. Kusyuk. Jadinya secara tak langsung, ilmu yang disampaikan tu masuk je dalam dalam fikiran kita, dalam jiwa kita dan sebagainya. Baik. Kerana kita beri lebih perhatian mungkin kepada karakter, cara pengajaran dan sebagainya. Tapi saya tertanya-tanya, adakah guru yang kita nak katakan sebagai mentor ni perlu ada asas dalam bahagian psikologi dan juga kaunseling? Okey, sebenarnya maksud yang psikologi kaunseling ni, dia bukanlah ada ilmu dalam bidang yang secara formalitinya lah. Bukanlah kata mesti ada ijazah ke degree dalam kaunseling. Tidak semestinya. Tetapi cikgu-cikgu ni dia kena alert. Zaman sekarang ni, kalau kita tengok murid-murid ni, dia ni, mereka ni, emosi mereka ni kadang-kadang on off tau. Kadang-kadang dia ada isu, apabila tak ada kawan pun mereka akan emosi terganggu dan sebagainya. Tapi itulah yang sebenarnya cikgu kena alert. Kan, kalau katakan tengok murid-murid ni menyendiri, ada macam kita cikgu kita akan boleh rasa sebab kita dengan cik di sekolah, murid dengan kita, kita memang lama, kan, dengan setengah hari kita dah, kadang-kadang sampai ke petang, kan. Jadi itu yang kita kena tahu, bagaimana emosi tu kita nak uruskan emosi murid supaya mereka ni lebih sejahtera sebenarnya, dan sekaligus mereka boleh fokus pada pelajaran. Tadi itulah mungkin kita bawa jumpa kaunselor ke, ataupun kita bawa jumpa cikgu-cikgu yang berkaitan dengan apa isu yang dihadapi ketika itu. Mungkin ada sesetengah murid tidak membuka hatinya atau tidak membuka mulut pada guru-guru tertentu, tapi mungkin apabila bertemu dengan guru yang dia lebih selesa, mungkin dia akan meluahkan apa sebenarnya yang mengganggu murid-murid tersebut. Tapi kita nak tahu macam mana guru-guru ini nak kekal menjadi seorang guru ataupun seorang mentor yang baik dari sudut pandangan seorang murid. Okey, bukan senang sebenarnya nak kekalkan cikgu ni sebagai mentor, kan. Tetapi dia kena ada give and take lah kat situ. Sebab tak semua cikgu ni orang suka ataupun, tapi sebenarnya cikgulah yang kena main peranan lah. Macam bagaimana murid-murid nak attract murid-murid ni lah, kan. Sebab cikgu ni jiwa dia penuh dengan jiwa yang apa orang kata penuh dengan prihatin jiwanya, kan. Jadi yang pertamanya cikgu ni kena sentiasa positif. Masyarakat memang memandang cikgu ni sangat, levelnya sangat tinggilah. Sebab macam saya as a parent juga, saya melihat bahawa cikgu di sekolah tu itulah yang kita akan harapkan untuk menjaga anak di sekolah lah, kan. Kemudian apabila orang bercakap tentang diri cikgu, jangan, kita sentiasa anggap positif lah. Maknanya anggap teguran-teguran itu adalah satu benda yang positif. Sebab saya percaya cikgu-cikgu di luar sana sangat hebat. Kan, macam-macam dah kita buat, berkorban jiwa dan raga lah orang kata, kan. Masa, kan, hanya semata-mata kerana anak murid ni. Kadang-kadang anak sendiri pun terlupa, sebab dia kerana
kita fikirkan anak-anak murid. Ya. Kemudian kena, perlu kreatif dan inovatif. Sebab zaman sekarang, macam saya relatekan tadi, teknologi yang begitu canggih ini, cikgu kena sentiasa mencari bantuan mengajar, ABM, bagaimana nak menarik minat murid-murid ni. Jangan yang senada baca kat depan ni. Jadi nanti murid-murid ni, dia perlukan sesuatu yang perubahan yang menarik dari semasa ke semasa. Jadi itu peranan cikgu untuk kreatif dan inovatif tadi. Begitu juga dengan transformasi tadilah, transformasi perubahanlah. Maknanya kita transform daripada mengajar bentuk tradisional, mungkin kita boleh mengajar dalam bentuk yang lebih advance, up to date. Mengikut orang kata apa, peredaran zaman lah, sesuai dengan minat murid-murid di luar sana. Tapi sebenarnya kita nak bincangkan lebih banyak soalan, memandangkan kita telah pun tiba di penghujung rancangan kita pada hari ini. Sedikit harapan daripada Puan kepada guru-guru agar kekal menjadi mentor idaman murid-murid di sekolah. Okey. Kalau sebut saja pasal harapan ni, bukan senang cikgu-cikgu ni nak mendapatkan title guru sebagai mentor itu. Tapi bagaimana kita nak mengekalkan mentor itu? Itu sebenarnya adalah datang daripada diri kita sendiri. Bagaimana cikgu nak menjadikan diri cikgu itu sendiri sebagai mentor? Yang saya mention di awal tadilah, dari segi sahsiahnya, ilmu pengetahuannya, dari segi perkembangan semasanya, bagaimana kita nak attract murid-murid kita supaya murid-murid ni dia menganggap kita ni sebagai mentor, cikgu ni sebagai mentor yang boleh bawa mereka ke masa hadapan. Jadi itulah yang sebenarnya yang kita kena pegang. Maksudnya kena kuatlah, kena cekal bagaimana nak mendidik. Sebab saya percaya cikgu-cikgu di sana sangat hebat, sangat kekal dan juga sangat strong lah. Kekuatan tu mesti ada. Kalau tak kuat, tak adalah jadi cikgu tu. Jadi cikgu-cikgu ni semua memang adalah harapan kami semualah. Tak ada macam tadi ni saja kata tadi saya jadi macam ni sebab cikgu-cikgu ni lah. Jadi tak ada cikgu, tak adalah golongan-golongan bijak pandai ni dekat dalam kita punya dunia ni lah. Betul. Saya pasti apa yang cikgu ajar, apa yang cikgu berikan impak murid-murid di sekolah tu adalah untuk jangka masa panjang. Baiklah, kita telah pun tiba di penghujung rancangan Bina Upaya Guru, topik kita guru sebagai mentor. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Nurdiana binti Abdul Rahim kerana sudi bersama-sama dengan kita, yang mana Puan Nurdiana ini merupakan penolong setiausaha kanan Unit Pembangunan dan Organisasi Bahagian Psikologi dan Counseling KPM. Terima kasih penonton kerana sudi menonton kami hingga ke akhir rancangan. Saya Nisa K, semoga kita bertemu lagi di Didik TV KPM. Terima kasih. KPM.